Antrian panjang kendaraan lebih dari 1 km menunggu jatah mengisi BBM jenis solar terjadi di Merauke, Papua. Terpantau di salah satu SPBU yang berada di area perkotaan, terjadi antrian panjang kendaraan minibus, pick-up hingga truk hingga 1 km. Bahkan ada supir yang mengaku rela mengantri dari malam hari karena takut tidak mendapatkan jatah BBM jenis solar dikarenakan habis. Selain itu, para supir ini juga mengatakan bahwa solar yang dibeli dibatasi 60 liter saja. Om sendiri ngantrinya dari kapan? Dari subuh. Dari subuh ya. Biasanya kalau ngantri dari subuh gitu dapatnya jam berapa? Biasa jam 2. Jam 2 siang ya? Kalau biasa jam 2 sudah habis. Oh, biasanya jam 2 kalau dapat. Ya, harapannya kita supaya solar bisa mencukupi. Maksudnya jangan dibatasi. Setelah dikonfirmasi ke salah satu SPBU, melalui manajernya membenarkan bahwa pembatasan dilakukan oleh pihak Pertamina bukan oleh pihak SPBU sendiri. Setiap SPBU ada pemberlakuan batasan pengisian BBM jenis solar, untuk kendaraan truk dibatasi 60 liter, sedangkan untuk mobil berplat kuning dibatasi 30 liter, untuk plat pribadi 20 liter per hari, dan bagi plat merah telah disarankan untuk menggunakan dex light. Oke. Dengan adanya pembatasan solar di SPBU ini, memang kita ada pembatasan dari Pertamina, yang itu namanya kitir. Jadi, apapun yang kami dikasih dari Pertamina, itu yang kami jualkan atau salurkan ke masyarakat atau konsumen. Fuji Manupapami, Kompas TV Merauke, Papua.